Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video saya ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan layanan BK tentunya di aplikasi e-learning, sehingga ketika kalian punya masalah dengan semangat belajar misalnya ya, punya masalah dengan teman, nah nanti bisa kalian konsultasikan dengan guru BK kalian, sehingga nanti kalian dapat arahan dari guru BK. Kemudian masalah kalian akan dibantu untuk dipecahkan secara bersama-sama dengan guru BK kalian nanti. Oke, langsung saja kita coba ya. Kita coba bagaimana caranya kita mengakses layanan BK di e-learningnya. Langsung kita buka saja aplikasi e-learningnya. Tentu saja di HP saya sudah saya buat home screen-nya seperti di tutorial sebelumnya ya. Kemudian sebelum kita login ke e-learning, untuk mengakses layanan BK kita harus mengubah tampilan Google Chrome di HP kita menjadi tampilan desktop ya. Nah, caranya kita klik titik tiga di bagian pojok kanan atas itu, kemudian scroll ke bawah. Nah, nanti ada menu desktop site. Nah, ini kita centang. Nah, sehingga nanti tampilan dari e-learning yang ada di Google Chrome kita itu berubah menjadi seperti ini. Nah, ketika sudah berubah menjadi seperti ini, silahkan saja kita langsung login menggunakan username dan password yang sudah dibagikan oleh wali kelasnya ya. Nah, kali ini saya menggunakan username-nya siswa baru ya, username contoh ini, bukan username-nya siapa-siapa. Nah, kemudian setelah selesai mengetik username dan password, langsung saja login. Nah, kemudian tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Nah, nanti menu layanan BK-nya itu ada di tengah-tengah ini. Nah, di bagian bawahnya menu video conference, nanti ada menu bimbingan konseling. Nah, ketika kalian butuh layanan BK, kalian tinggal klik saja tombol layanan BK ini. Nah, ini sudah saya klik. Kemudian kita tunggu sampai berubah atau masuk ke menu layanan BK. Nah, setelah sudah masuk ke menu layanan BK, nah ini ada beberapa layanan ya, mulai dari layanan orientasi, layanan informasi, sampai layanan yang terakhir adalah layanan mediasi. Nah, saya kira bentuk-bentuk layanan ini nanti akan dijelaskan dulu oleh guru BK kalian ya. Misalnya kalian ada masalah apa, nah itu nanti masuknya ke layanan yang mana. Nah, contoh misalnya saya mau konsultasi terkait dengan masa depan ya, masa depan. Misalnya setelah kamu nanti lulus dari MAN, nah kalian mau lanjut ke kuliah di mana, nah itu berarti masuknya ke layanan konsultasi. Nah, untuk melakukan layanan konsultasi, nah tinggal kalian klik saja menu layanan konsultasi ini. Nah, langsung saja kalian mengetik atau menulis masalah yang sedang kalian hadapi, atau kalian ingin konsultasi tentang apa, nah silahkan saja langsung diketik saja di kolom yang sudah disediakan ini. Nah, misalnya ya, Bu, saya hobinya menggambar. Nah, saya ingin lanjut kuliah di jurusan DKV, desain komunikasi visual. Nah, tapi orang tua melarang. Nah, mohon bimbingannya, bimbingan dan arahannya. Nah, setelah selesai, setelah kita selesai mengetik apa yang ingin kita konsultasikan, nah tinggal kita klik tombol kirim saja di sebelah kanan nih. Kita klik tombol kirim. Nah, nanti pesan yang kalian ketik tadi akan sampai ke akun dari guru BK kalian. Nah, nanti konsultasi kalian akan dibaca oleh guru BK-nya, guru BK kalian maksudnya ya. Nah, nanti akan dibalas dan kalian akan dibantu untuk memecahkan masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, terus Pak, itu ada tombol anonim, ada kotak centang anonim buat apa? Nah, anonim itu digunakan ketika kalian punya masalah yang sangat privacy. Nah, kalian bisa menggunakan fitur anonim ini. Tinggal kalian centang saja. Nah, fitur anonim ini fungsinya buat menyembunyikan identitas kalian. Jadi kalau kalian curhat di sini dengan mengaktifkan fitur anonim, nah nanti apa yang kalian sampaikan di menu ini tidak akan bisa dibaca oleh siapapun, siapa yang mengirim. Nah, jadi guru BK-mu itu nanti juga nggak tahu ini curhatannya siapa, nggak tahu.
Nah, kalau kalian mencentang menu anonim. Nah, saya kira itu saja yang saya bisa saya sampaikan terkait dengan layanan konsultasi BK di aplikasi e-learning ya. Nah, jadi e-learning ini bisa juga kalian gunakan untuk sesi curhat ya, curahan hati. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.